Akses menawarkan anda peluang unik untuk membeli flat baru. Membeli flat baru menuntut komitmen kewangan yang besar dan anda mungkin tidak pasti bagaimana anda boleh membiayai rumah baru anda. Jangan bimbang, berikut ialah cara anda boleh berbuat demikian dengan mengambil 3 langkah mudah. Langkah pertama, nilaikan bajet anda. Sebelum anda pertimbangkan jenis flat untuk dibeli, rancang dulu bajet anda yang terdiri dari item berikut. Bagi pampasan dari flat ses anda. Geran-geran yang layak. Jumlah CPF yang sedia ada. Simpanan wang peribadi. Dan jumlah pinjaman yang anda boleh ambil. Mari kita berbincang tentang baki pampasan. Secara umumnya, jumlah pampasan anda akan digunakan untuk membayar cukai harta yang belum dijelaskan, lunaskan pinjaman perumahan yang belum dijelaskan, dan masuk balik simpanan yang anda gunakan untuk membayar flat ses anda ke akaun CPF anda, termasuk faedah terkumpul. Baki pampasan boleh digunakan untuk membeli rumah baru anda. Daripada baki pampasan itu, $1,000 akan ditahan oleh HDB dan dipulangkan kepada anda apabila anda pulangkan flat ses anda. Geran-geran dalam bentuk CPF seperti geran ses, geran perumahan CPF tambahan dan geran perumahan khas ada disediakan kepada pemilik flat yang layak untuk membantu mereka membeli flat baru. Untuk warga emas, anda boleh pertimbangkan pilihan perumahan semula yang boleh berikan anda bonus wang tunai. Jika tidak pasti, simak dengan pegawai HDB tentang geran dan bonus yang anda layak terima. Anda juga patut simak jumlah simpanan CPF yang anda boleh gunakan untuk membayar rumah baru anda. Selain daripada simpanan CPF semasa anda, dalam akaun biasa CPF, terdapat juga jumlah yang dibayar balik dari flat ses anda, serta faedah terkumpul. Tetapi, jangan lupa menyimak bagaimana peruntukan jumlah minimum dalam akaun persaraan akan menjejaskan jumlah simpanan CPF yang boleh digunakan untuk perumahan jika anda berumur 55 tahun dan ke atas. Seterusnya, kirakan wang simpanan pribadi anda. Tanya diri anda, sebanyak mana saya sanggup dan mampu belanjar untuk flat baru saya? Anda mungkin mahu mengambil pinjaman perumahan untuk membantu menampung kos rumah baru. Fahami terlebih dahulu jumlah pinjaman yang anda layak terima. Pinjaman perumahan boleh diperolehi dari HDB atau bank oleh pembeli flat yang layak. Berapa banyak anda boleh pinjam bergantung kepada umur, pendapatan dan komitmen keuangan anda. Tetapi, sebelum mengambil pinjaman perumahan, fikir dengan teliti tentang keupayaan anda membuat bayaran-bayaran untuk jangka masa yang panjang. Fikirkan sejauh mana kestabilan pekerjaan anda dan komitmen keuangan untuk masa hadapan. Sebagai kesimpulan, pastikan bajet anda diselaraskan. Baki pampasan, geran yang boleh diperolehi, CPF yang ada dan simpanan wang pribadi dan jumlah pinjaman. Anda akan nampak jenis flat gantian yang anda mampu beli dengan selesa. Langkah kedua, pertimbangkan pilihan anda. Oleh kerana anda sudah pun menganggarkan bajet anda untuk membeli rumah baru, pertimbangkan jenis flat yang keluarga anda perlukan di dalam bajet anda. Contohnya, sesetengah keluarga muda mungkin mahu jenis flat yang lebih besar untuk anak-anak yang sedang membesar. Pemilik flat yang lebih berumur mungkin mahu jenis flat yang lebih kecil yang kurang memerlukan penjagaan. Langkah ketiga, buat pilihan anda. Perlu diingatkan bahawa membeli jenis flat yang lebih besar selalunya memerlukan pinjaman perumahan atau tambahan wang tunai. Dengan bajet anda dan pilihan jenis flat di tangan anda,
anda boleh pilih flat gantian yang sesuai dengan keluarga anda.